Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ke hari ini, ibadah haji yang berlangsung di bulan Zulhijjah merupakan tuntutan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang berkemampuan. Namun bagaimana ia bermula adalah daripada perintah Allah SWT ke atas Nabi Ibrahim AS yang diabadikan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Sebelum seruan mengerjakan ibadah haji dilakukan, ingin saya kongsikan terlebih dahulu peristiwa sejarah pembinaan Kaabah, iaitu Baitullah Al-Haram yang merupakan kiblat bagi umat Islam yang pada awalnya didirikan oleh Nabi Adam AS dan kemudiannya didirikan semula oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail AS atas perintah Allah. Cerita yang diambil daripada kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, suatu hari Nabi Ibrahim AS mengunjungi anak-anaknya Nabi Ismail AS yang sedang berlatih melempar lembing di bawah sebatang pokok besar yang berdekatan dengan telaga Zamzam. Melihat kehadiran ayahandanya, baginda segera menyambutnya dengan perasaan yang sangat gembira. Nabi Ibrahim AS berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu tugas." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah itu." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Adakah engkau bersedia membantuku?" Kemudian Nabi Ismail AS menjawab, "Wahai ayahanda, sudah tentu aku bersedia membantumu." Nabi Ibrahim AS berkata, "Allah SWT memerintahkan aku supaya membangunkan sebuah rumah di sini," sambil menunjukkan ke arah satu dataran yang tinggi. Rumah yang dimaksudkan bukanlah rumah yang untuk diduduki, tetapi ianya bermaksud Baitullah, iaitu rumah ibadat kepada Allah. Selepas itu, mereka pun mula membina tapak asas binaan. Nabi Ismail AS memunggah batu-batu sementara Nabi Ibrahim AS menyusun batu-batu tersebut. Setelah binaan tersebut semakin tinggi, Nabi Ismail AS mengangkat sebuah batu untuk dijadikan pemeja ayahandanya. Nabi Ibrahim AS berdiri di atas batu tersebut dan meneruskan pembinaannya, sementara Nabi Ismail AS membantu menghulurkan batu-batu untuk dijadikan dinding. Sambil mereka mengerjakan pembinaan, mereka berterusan berdoa, yang mana doa ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal usaha kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Sehinggalah terbinanya sebuah bangunan Kaabah. Batu yang dijadikan pemijak Nabi Ibrahim AS itulah yang dikenali dengan nama Makam Ibrahim. Selepas pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS dan anak-anaknya Nabi Ismail AS, ia terus berdiri megah di bumi Allah dan tidak akan runtuh sehingga hari kiamat. Namun, usaha membaik pulih dalam menyelenggara Kaabah tetap akan diteruskan sehingga sekarang. Ibadat tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syaratnya merupakan rukun ketiga dalam ibadat haji dan umrah. Dan suka juga untuk saya kongsikan bahawa kiswah Kaabah, iaitu kelambu kain yang berwarna hitam bersulam benang emas yang menutupi binaan Kaabah itu akan diganti dengan yang baru setiap tahun pada pagi 9 Zulhijjah bersamaan dengan hari wukuf. Semoga video ini bermanfaat buat semua yang menonton. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.